Hai guys, pagi semuanya. Pagi-pagi. Pagi Malaysia, pagi Indonesia, pagi dunia. Jadi ini saya mau menjalankan tugas dari suami. Pas pertama ini, sekarang kita mau on the way ke bank. Ngambil duit dulu. Hari ini kerjaan saya lumayan dari suami. Mau benerin mobil. Mobil kerjanya suami ini spotlight yang sebelah kiri mati, terus yang punya signal light dia bermasalah, terus wipernya juga mau diganti. Jadi tugas saya ialah tolong suami. Selepas dari sana, gue mau order ayam daging buat Raya Cina. Nanti ordernya di area dekat-dekat sini juga. Jadi sebelum saya melakukan aktivitas saya mau pergi bank dulu ambil duit. So, gimana kelanjutan cerita video saya? Di follow terus ya guys. Nah, ini jalan menuju bank. Jalan menuju banknya. Sini biasa susah parkiran. Soalnya kalau pagi-pagi itu rame. Nah, saya udah sampai bank, saya mau ambil duit dulu ya guys. Tadi udah ambil duit, sekarang toko kereta. Mau benerin kereta suami dulu. Jadi saya stop dulu ya guys videonya bentar. Oke, sudah siap guys. Sekarang kita mau order ayam. Order ayam di daerah dekat rumah juga. Masih daerah di Taman Daya. Jadi di Taman Daya itu semua ada guys, gampang banget cari. So, sekarang kita mau order ayam dulu. Ikutin terus ya guys videonya. Nah, udah sampai sini. Tadi di rumah sengaja nggak videoin karena takut ya, dari kiri sebelah kanan itu semua mobil atau kereta, daripada kita dilanggar. Jadi saya matikan. Terus sekarang saya mau order ayam. Iya. Ikan kengkengan. Sudah sampai kedainya guys, saya mau order makanan dulu ya. Oke. Udah siap, ternyata cepet banget. Udah siap benerin mobil. Ini spotlightnya itu bermasalah guys. Terus wipernya kalau hujan itu nggak bagus. Jadi aku tukar yang bagus. Terus spotlight yang di bawah itu udah masuk air. Jadi harus diganti. Dia punya scholar, jadi udah diganti semua. Sudah oke. Pokoknya ada ganti yang bagus lah, yang baru lah. Jadi suami saya kerja nanti, jadi oke. Nah, sekarang tinggal kita balik ke rumah masak. Aku guys, tuh jalannya kayak gini.
sampai rumah guys. Sekarang saya mau masak, mau beres-beres. Terima kasih udah tonton video saya dan mengikuti cerita saya hari ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video. Bye.